So guys, balik lagi bareng gua ada Andri Maulana di game Ark Knight. Ya, di video kali ini kita akan berpoya-poya ya, walaupun kita belum dapat Nian, tapi kita akan berpoya-poya bersama siapa? Bersama Swire ya, bersama Swire dan juga bersama Swartz ya, oke? Swire dan Swartz ya, Swire? Swire dan Swartz ya. Oke, double S ya, double S. Oke, sama-sama S ini. Kita akan elite 2-in sama-sama ya, berdua ya. Tanpa banyak bacot lagi ya, karena kita punya LMD 400.000 itu tadi. Oke, kita langsung saja. Dan ini kita sudah gua siapin ya. Oke, selamat mencoba. Oke, kita akan berfoya-foya bersama Swire ya. Oke. Elite 2 nya mantap sekali. Tapi sayangnya ini menutupi layar cuy. Menutupi layar ini. Oke, kita salah dong. Bentar. Oke. Oke. Yoi. Nah kan menutupi layar jangan. Menutupi layar dan kita pangsang ini 18 ya, masih banyak sih. Kita sampaikan 26 lah kali ya. Atau 30 lah kali ya. Malah paling tinggi dia ya, daripada yang lain ya. Enggak usah dulu lah. Oke, levelnya sudah dan selanjutnya kita nah, Elite 2 in Swartz yang dimana ini kita kalau dapat ininya kita dapat skill ketiga yang mana itu jaraknya itu jarak berbanding lurus anjay, berbanding lurus enggak aduh. Pokoknya crossfire lah ya intinya. Apalah sebutannya itu. Pokoknya dia itu kalian tahu lah ya, mungkin kalian udah punya kali ya. Jadi gua enggak perlu lagi lah beritahu. Oke, akhirnya kita dapat Swartz. Oke, Swartz kita sudah elite 2. Oke, terima kasih. Nah, setelah ini kita langsung saja itu nanti kita akan coba itu kita lawan bos siapa namanya? Gua lupa lagi kan namanya. Meposito ya, kita lawan bos Meposito. Oke, 30. Ini 30 ya, Swartz 30 seharusnya itu. Nah, 30 dan ini 30 juga mungkin seharusnya. Oke, 30 juga. Sumpah cok, kalau nggak ada lapin ini susah ini. Dan selanjutnya itu siapa lagi? Nah, rencananya ini gua nanti mau elite 2 ini bapak dan juga dan siapa namanya? Bentar. Angelina dan gua nighting angel ini gua nggak pakai. Mostima pun gua hampir nggak dipakai dan ifrit. Ya, ifrit gua nggak pakai. Gua nggak cocok dengan ifrit. Gua nggak style ya. Okay. Yang berbanding lurus lagi kan. Ya pokoknya intinya yang lurus-lurus itu gua nggak tahu itu mikirnya bagaimana. Tidak soalnya tidak semua map itu yang diperlukan kayak gitu ya. Oke. Okay. Kita lanjut saja, langsung saja. Terima kasih. Oke, langsung saja guys, kita di challenge mode dan start. Oke, gua pakai operator ini dan by the way kalau kalian bertanya kenapa gua tidak memakai Nian atau Blaze ataupun sebagainya, itu gua anggap itu masih belum rilis ya. Jadi kita pakai saja yang ini, oke? Sombong amat. Oke, kita coba lagi guys. Ini gua sudah berapa kali? Udah belasan kali, bahkan hampir 20 mungkin ya. Kita sudah mengulang-ulang ini. Ini karena salah timing ini gua ini. Di latihan training malah oke ya, nyaman sekali pas yang sebenarnya malah salah. Oke, langsung. Oke, sampai 9. Kita taruh ini di sini. Ayo. Masih 10-12. Oke, sip. Di sini. Dan ini jangan lupa. Oke. Setelah itu kita taruh Glaucus di sini. Setelah
Setelah itu skill Texas dan ini di sini. Dan ini di sini. Ya, yeah, oke. Okay. Nah. Oke, okay, langsung terus. Kita jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya. Sip. Kaulah. Nah, setelah itu baru ini di sini. Enggak, kita pakai ini saja. Bersep. Oke, okay, thank you. Tada. Oh man, salah lagi man. Saya lupa lagi loh. Aktifkan ini lah. Masih bisa kan? Oke, masih bisa ternyata. Oke, sedikit lagi dong. Apa aman? Aman, sepertinya aman. Wah, ini. Susah juga nih. Oke. Ayo, suar. Come on. No. Suar. Please. Oke, okay, thank you. Lanjut. Ternyata masih bisa ya, suar. Nah ini dia nih. Gelombang ketiga. Ini harus pakai ini ya. Mat 7. 36 37 38. Oke, kita pakai sekarang. Ini di atas langsung saja pakai. Oke. Please, come on. Oke, boom. Dannya gagal ternyata. Allah. Oke, ini sepertinya aman ya. Aman terkendali ini. Nah, ini cuman ini yang di atas nih. Ayo bung. Ayo, Swartz. Oke, thank you. Nah, ini nih. Masih 50 dong. Lama sekali, cuy. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Nah, ini nih. Masih ada 2 gelombang lagi, ya. Oke, kita perkuat. Kita perkuat dan kita hancurkan ini. Oh, itu orangnya tidak datang. Geram gua ini dengan ini orang ya. Dia bisa menghealing loh. Oh iya, gua lupa lagi loh. Hampir lupa terus ini gua sama skill-skillnya. Oke. Nah ini ya, ini yang terakhir. Kita harus kuatkan. Oke. Okay. Resep.
Eh, salah dong. Oke, bagus. Good. Oke, taruh ini di sana. Nah, ini dia. Buatkan suar. Swire. Let's go, Swire. Anda pasti bisa. Sudah, karena ini yang terakhir. Wah, ini susah nih, bos. Oke. Apakah bisa? Oke. Sepertinya aman. Aman, guys. Sepertinya aman. Oh, iya, itu. Oh, shit, man. Ayo, bung. Orang itu udah di tengah-tengah dong. Oke. Bisa, pasti bisa. Ayo. Astaga. Nah, saatnya sudah ya. Oke, ketika sudah ini kita nah, kita tinggal tunggu ini saja, cuy. Ini kagak dibutuhkan sepertinya ya. Kita taruh ini di sini. Gak bisa, cuy. Ini kita taruh ini di sini. Nah, kita tinggal tunggu saja. Ini sangat lama sekali. Ah, dah mati tuh. Oke. Akhirnya kita berhasil setelah bersekian belasan kali, bahkan hampir 20 kali kita ngulang ya. Jangan bilang ini training. Semoga saja bukan training itu ya. As long as far, anjay. Oke, kita dapat lampion juga. Oke, guys, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Dandri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.